DPD LDII Kota Bekasi melaksanakan musyawarah daerah yang ke-6 di Balai Patriot Pemda Kota Bekasi pada Sabtu 21 Januari 2023. Acara tersebut mengangkat tema meningkatkan peran serta LDII dalam menciptakan masyarakat profesional religius untuk mewujudkan Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengapresiasi LDII karena mampu berkontribusi membangun Kota Bekasi menjadi lebih baik. Belum lagi di tingkat yang lokal misalnya di Bekasi Timur saya pernah ikut bersepeda, nah itu juga membangkitkan keekonomian. Nah hal-hal inilah yang kemudian saya kira semakin banyak mestinya LDII ikut berkontribusi. Ya, kegiatan-kegiatan yang masif yang kemudian mengikutsertakan warga masyarakatnya. Ya, belum lagi kita juga harus empati karena dengan kondisi inflasi ini, ya, walaupun kita masih lebih rendah, tetapi harga jual ini juga tinggi. Dalam kesempatan itu, DPW LDII Jawa Barat, Diki Harun berpesan kepada kepengurusan LDII Kota Bekasi yang baru agar selalu inovatif dan variatif dalam merancang program kerja yang baru. LDII adalah lembaga dakwah yang non-profit oriented, sehingga kita butuh orang-orang yang punya kinerja luar biasa, lebih dari kinerja orang yang dibayar. Karena kita tidak dibayar, sehingga waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta kita sendiri itu siap untuk dibaktikan untuk kebaikan LDII dan masyarakat. Hasil musda ke-6 LDII Kota Bekasi menetapkan secara resmi Ari Wijanarko menjadi Ketua DPD LDII Kota Bekasi masa bakti 2023-2028. Menurutnya, amanah tersebut merupakan langkah awal untuk bersinergi dan berkontribusi dengan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu program yang akan kami laksanakan tentu kita melaksanakan peningkatan kualitas SDM ya, dengan memberikan materi-materi training-training, dan kita juga tidak sendiri, maksudnya kita juga bisa mengajak pihak-pihak lain baik dari DPW, baik dari DPP untuk bisa mengajak seluruh pengurus organisasi mulai dari tingkat DPD, PC, dan PAC, karena kita melihat bahwa urusan organisasi ini harus kita laksanakan dengan semaksimal mungkin ya, sehingga LDII makin jaya di Kota Bekasi. LDII Kota Bekasi dalam program 5 tahun ke depan siap berkontribusi, memajukan dan membantu program pemerintah untuk mewujudkan misi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan guna mewujudkan 8 program kerja LDII untuk bangsa.